Oke, halo semuanya. Balik lagi bersama Harley di Harley Channel. Kali ini kita akan memainkan game yang baru. Bukan baru sih ya, udah sekitar seminggu ini ramai gitu ya. Apa gamenya? Sesuai judul, yaitu Hot Wheels Unleashed, yang rilis di PC ya. Tapi hari ini Harley main gak mau sendiri, karena Harley ditemenin sama... Siapa guys? Dia adalah Christian ya. Kalau kalian yang nonton Harley Channel pas live game Ultraman, pasti udah tahu Christian siapa. Jadi mungkin Christian mau kenalan lagi gitu, sebutin nama, umur, motivasinya hidup apa. Nggak perlu itu. Oh ya udah. Jadi Harley hari ini ditemenin sama Christian. Nanti Instagramnya bisa kalian cek di bawah. Sama dia juga sebenarnya punya konten YouTube sih, tapi dia malu katanya, udah Instagramnya aja. Oke, langsung aja guys, kita akan mulai record. Sesuai judul, hari ini Harley mau beli blind box yang banyak gitu ya. Tapi gimana kontennya nanti kalian lihat aja sampai akhir. Oke, kita akan mulai recordnya dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, kita udah masuk ke gamenya sekarang. Gimana Tian? Gimana apanya? Kita sekarang mau beli mobil nih. Menurut lo, kita bakal dapat mobil-mobil yang bagus atau enggak gitu? Harusnya sih dapat, karena nah, di sini kita beli 500. Harley udah beli mobil-mobil yang limited gitu, maksudnya yang sudah ditawarkan sama gamenya ya. Ini udah Harley beli semua. Dan tadi sebelum nge-record game ini, Harley udah nyoba beli blind box sejumlah 500 gitu ya. Nah, ini rencananya Harley mau bukain satu-satu, tapi nggak dalam satu konten ini guys. Makanya kalian harus bantu Harley buat naikin konten ini supaya kita bisa buka semuanya ya. Jadi hari ini mungkin kita akan buka sekitar 20 mobil dulu. Ya, langsung aja kita buka lah ya. Tanpa lama-lama lagi, apakah mobilnya ampas? Wah, ternyata ampas guys, speednya nggak ada, speednya nol. Oke, lanjut lagi ke mobil berikutnya. Di sekolah tadi ya, di sekolah. Oke. Wah, ini lumayan nih. Tapi sebenarnya Harley udah pernah dapat mobil ini tadi ya. Jadi emang gitu guys, namanya blind boxes, jadi kan box buta gitu ya. Maksudnya kita nggak bakal tahu isinya apa, jadi ini benar-benar gacha ya. Jadi kalau gacha itu apa? Gacha itu adalah semacam apa ya? Beli mainan tapi lu nggak ngerti isinya apa gitu. Sama lagi kan? Iya, kita dapat sama lagi loh. Oke, kita buka 20 udah. Mobil keberapa berarti sekarang? Keempat ya? Atau tiga? Tiga, keempat. Ini sekarang keempat nih. Wah. Ini mobilnya lumayan, tapi tadi Harley juga udah dapat. Kita lanjut lagi ke 5. Oke, kita dapat apa sekarang? Wah, lumayan sih, tapi bentuknya doang sih yang bagus guys, speednya kurang ya. Harley nyari yang speednya tuh beneran full ada enggak gitu ya. Kita bukain dulu, 20 ini udah keberapa nih? Ke 6 atau ke 7 gitu lah ya. Oke, tadi dari 500. Nah ini lumayan nih, kayak mobil rally nih ya. Berarti sekarang 7. Ke 7. Mobil 7 nih guys. Kita lihat dapat apa nih. Wah nih, dapat mobil emas guys. Mobil tengkorak. Apa namanya nih, komen coba. Tapi di sini braking powernya ya yang kurang ya, kurang. Jadi kadang kalau mobil tuh bisa jadi speednya oke, tapi brakingnya kurang gitu. Kita buka lagi mobil ke 8 kita. Jadi hari ini kita buka 20 box ya. Oke, ini bentuknya bagus, unik. Seperti mobil Formula One gitu. Speednya standar. Tapi handlingnya penuh nih guys. Oke kali ini, kalau buat belok-belok gitu ya. Mobil kita ke yang ke-9. Wah, mobil apa nih? Tukang roti apa? Mobil Holland Bakery guys. Sponsor. Wah, ini seimbang nih mas, bagus nih. Untuk speed, braking power, acceleration, sama handlingnya juga oke nih. Busnya kita juga dapat 3. Bisa jadi dites nih nah. Iya, boleh. Mobil ke berapa? 11. Kita hari ini buka 20. Kalau ini konten naik dan ramai, besok kita buka lagi 20 gitu ya. Oke, ini lumayan, tapi nggak terlalu suka bentuknya, kayak mobil-mobil lawas gitu ya. Ke 12.
ada dapat kita. Wow. Oke nih, dapat Ford Mustang nih. Tapi warnanya merah ya. Harley kurang suka merah gitu ya. Lebih baik warna kuning atau apa gitu ya. Dapat apa lagi? Oh. Mobil tahun 71. Apakah itu rare? Ini berarti mobil ke 13 atau 14. Oke. Dapat mobil-mobil kayak mafia gitu. Laba-laba gini. Street. Iya, mobil jalanan gitu ya. Oke, next. Sekarang mobil ke 15. Dapat Coupe Camaro. Ini mobil pertama yang kita punya di game ya, kalau kalian mainkan story mode-nya. Ke 16. Mobil ke 16. Oh iya. Wow, speed-nya oke. Ini seperti mobil-mobil gunung gitu ya, Mas? Iya, iya. Dapat RAM 1500 Rebel 2020 Hot Wheel Hot Trucks. Dia masuknya trucks ya berarti. Dan sekarang mobil ke 13 lagi. 17 maksudnya. Aduh, apa ini? Dapat mobil bom. Kayak bom-bom kar di Dufan. Ini kayak mobil buat diin salju bukan sih? Oh, gitu ya. Atau tempat ski. Oh iya iya. Dan ke 18 kita dapat apa nih ya? Bener-bener konten hari ini random gitu ya guys. Ini juga lumayan nih, cuma kurang diakselerasinya. Oke, kita simpan aja. Dan ini mobil ke 19. Wow, dapat yang tadi lagi guys. Emang kayaknya ini ya, bisa untung-untungan sih. Namanya juga gacha gitu ya. Oke, ini mobil terakhir kita. Oke, dapat Camaro lagi. Oke lah. Gacha hari ini cuma sampai situ aja. Jadi kita langsung bakal tes sama Christian balapan gitu ya. Kita mau nyobain mobil-mobil yang udah kita dapat. Oke, ini udah ada beberapa mobil yang kita dapatkan tadi ya. Ada Rocket Fire tahun 2019 Hot Wheels Space. Oh, ini mobil baru nih masuknya 2021 ya, Mattel Games. Roger Dodger. Ada Roller Toaster. Tuh, toaster berarti pemanggang roti nih. Iya, mobil pemanggang roti. Oh. Ini kalau ada sama begini gimana ya? Nah, itu. Guys, coba komen guys, kalau misalkan mobilnya ada sama gini bisa di fusion atau enggak guys, atau emang kayak gini aja? Apa dijual lagi? Atau bisa dijual? Nah, itu dia pertanyaannya, bisa dijual atau enggak ya. Tapi ini mobil enggak punya speed nih, Mas. Tapi busnya tuh lebih banyak dari kita punya. Tuh. Ya kan? Kebantunya di boot. Iya. Dia kebantu di busnya. Ini mobil udah cepat, handling bagus, tapi busnya cuma 2. Kita lihat-lihat aja mobil yang masih baru kita dapat. Solid Muscle Harley udah punya 3 gitu ya. Ini ada Street Creeper dari seri Road Squad 2019. Supercharged, ini mobil baru juga. World Race ada 2. Terus Surf and Turf 2021 juga nih. Hot Wheel Metro nih apa nih? Wah, truk sampah guys. Kita dapat truk sampah ternyata. Dia kuatnya di braking. Oh, April 22. Winning Formula, ya benar, ini Formula 1. Oke, ini dia mobil bis sekolah tadi tahun 2018. Dan masih banyak blind box yang belum kebuka. Gitu ya. Ini ada legendary gitu, mungkin nanti kita bisa dapat dari story atau gimana, nanti kita lihat gitu. Oke, untuk balapan hari ini Harley bakal pakai mobil yang mana ya? Ini, Harley bakal pakai RD2 ya, tahun 2005. Accelerator. Oke, ini gua coba pakai ini nih. Oke. Christian bakal pakai bis sekolah. Kita lihat kecepatannya gimana gitu. Let's go. Nah, untuk stage-nya juga ada 8. Kita bisa koleksi dengan cara beli gitu ya. Di sini Harley mau beli arena lagi. Nah, oke.
kita beli-beli semua guys, karena duit Harley unlimited gitu ya. Oh, beda-beda sesi gitu gak sih jalanannya ya kan? Iya, beda-beda. Wow, kita buka semua guys. Kita pilih yang ini dulu. Semoga Harley menang ya. Tapi kita nggak tahu nih. Siapa tahu Christian jago juga. Kita nggak tahu nih dia skill gamenya kayak gimana. Jangan-jangan diem-diem dia dewa Hot Wheels kan, kita nggak tahu. Ya. Kita main di skate park, Speedfall. Loading dulu. Wow, FPS-nya agak drop gitu ya mas ya, kalau iya, game-game baru itu. Agak drop. Bantu Harley Channel naik supaya bisa upgrade PC guys. Jangan lupa klik like kalau kalian suka videonya. Subscribe, yang paling penting subscribe. Share ke teman-teman kalian. Supaya makin rame ini Harley Channel ya. Bisakah tahun ini 100 ribu pelanggan? Ayo bisa, ayo. Nah, let's go guys. Buat yang nggak tahu, Harley yang sebelah kiri ya, yang warna hijau. Let's go. Bener nggak ada speednya ini, tapi masih oke sih. Oh, masih bisa digunakan lah ya? Masih. Masih playable. Wosh. Tapi ini kalau sekali bus pasti kencang. Oh iya. Kita coba. Woi. Ayo mas, balap mas. Yang posisi satu ngebut juga tuh, siapa tuh? Waduh, duh, nabrak. Ini bisa kita coba bus. Aduh, nabrak. Woi, ses. Rusuh banget gila. Ini mobil bom-bom kar nih. Kayak sulit ngebalap nih pakai mobil ini. Ah loh. Yang posisi satu udah jauh banget ya. Ngebut banget mobilnya. Apakah kita bisa membalap yang nomor satu guys? Woi, ses. Wih, terbang gila. Nabrak awas. Ayo, balap. Let's go. Woi. Sudah hampir last lap. Oke, last lap sekarang. Oke. Santai. Oh, Christian udah di posisi 5 aja. Kita lihat apakah dia bisa di posisi belakang Harley. Oke. Karena dia sepertinya salah pilih mobil, guys. Waduh, keluar jalur. Respawn. Aduh. Wah, Harley kebalap, guys. Sama bis sekolah. Widih. Ngenos dia, loh. Waduh. Malah di belakang, dong. Aduh, nabrak aja. Kalau udah nabrak tuh udah... Iya, kalau nabrak tuh speednya auto ini gitu. Wah, juara 7 guys, gimana dah? Juara terakhir. Sulit. Kita ganti mobil dulu guys ya. Kayaknya kita salah milih mobil. Atau emang gak nguasain gamenya? Atau belum. Emang gak jago? Iya, emang gak jago kita nih.
Ready. Tapi kalau gue coba dengan mobil yang sama lagi. Oh, Christian tetap mau pakai sama mobil yang sama. Apa bisa menang? Harley akan coba mobil ini, Rocket Fire guys ya, tahun 2019. Apakah sengebut speed yang ada? Tapi ini termasuk mobil rare. Iya ya. Kita coba beli track dulu. Oh, jadi setiap stage gitu arena satunya udah kebuka ya. Jadi kita tinggal beli 2 sampai 8. Oh, ada kategorinya ternyata dari tadi kita enggak merhatiin tuh ada basement, skate park, college. Coba yang mana dulu nih? Tunggu. Ini udah kita beli semua ya. Kita nyoba yang basement kali ya. Dari stage 1 lah. Kita coba. Sudah berapa menit nih kita record, guys? Sekitar 16 menit. Mungkin konten kali ini 20 atau 30 menit gitu ya. Masih loading seperti biasa. Oke. Siap. Wow. Ada mobil kayak Harley guys, Rocket Fire juga dia. Oke. Halo Christian. Awas tabrak tuh. Apakah kita langsung bisa di posisi satu? Weh. Oh, jalurnya bener sini kan ya? Harley pikir Harley keluar jalur. Aduh, keluar. Segitiga tekan, Mas. Biar respawn. Nah. Keluar jalur. Agak sulit ya. Ketinggalan jauh nih. Bisa lah, ayo let's go. Mari kejar ketertinggalan kita. Wah, wow, mereka lumayan jauh guys, di belakang. Ayo, bisa kita mempertahankan posisi pertama ya. Wus, ngenos. Wedew. Wow, dia ada di posisi 3 aja, cepet juga dia. Keluar jalur. Baru dipuji ya. Sekarang balik lagi ke 12. Ayo. Final lap. Gue belum bisa nguasain kayaknya. Iya. Soalnya beda emang karakter mobil itu beda sama mobil yang lain. Lu mau tetap challenge sampai akhir pakai itu atau ganti mobil? Gue coba pakai ini dulu kan. Oke. Walaupun ketinggalan terus. Kita keluar jalur guys. Mas, kebut mas. Ini buat ngebalap lumayan. Oke. Pas ngebus ya? Pas ngebusnya tuh lumayan. Oke, Tian udah balik ke posisi 6, hati-hati. Keluar jalur lagi. Keluar jalur lagi. And the winner is Harley. Kayak lapnya masih dibanyakin ya. Iya. Yeah. Oke, tapi kalau lap bisa diatur apa enggak sih ya? Atau udah dari arenanya gitu? Mantap. Sebenarnya cukup enak loh pakai ini. Iya. Yeah.
dia ngebody mobil lain kuat ya. Dia ngimbangin kecepatannya di busnya. Oke, kita lanjut next stage. Next challenge ya. Gak apa-apa ya, ayo Yan, balap Yan. Stage berikutnya. Oh, bisa ganti mobil, tapi Tian tetap pakai ini atau enggak nih? Ganti kalau udah di posisi 1 atau 2 atau 3. Oke, boleh. Katanya Tian bakal ganti mobil kalau udah di posisi 1 pakai itu ya. Kalau enggak 2 atau 3. Oke. Boleh, boleh. Masuk 10 besar atau 5 besar gitu ya. Iya. Men-challenge diri sendiri. Oke, oke. Harley akan pakai mobil ini. Lanjut next challenge di road kedua. Kita akan coba stage-nya sampai stage 5 aja guys ya kali ini. Ini udah stage kedua. Kita lihat apakah bisnya Christian bisa masuk posisi 5 besar. Harusnya bisa sih kalau dia nggak nabrak-nabrak ya. Ini harus ngapalin stage mas, lu iya, areanya. Harus ngapalin area. Ini pertama kali lo main. Oh. Oke. Biasa main di PS2. Dulu dia main Hot Wheels yang PS2 guys. Mantap, 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 mantap. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gaspol. Wih, awas, awas, awas. Oh, tantangannya zigzag ya. Di kiri dan kanan gitu. Oke, mereka udah lumayan jauh. Aduh, gak nyampe. Bertahan. Wah, gara-gara ini. Iya. Stage-nya bikin bingung. Oke, truk sampah. Gaspol. Let's go, cuy. Kita keluar arena terus dari tadi ya. Wah, iya keluar arena nih. Aduh, ketinggalan jauh nih. Ayo, Yan. Balap, Yan. Aduh, duh. Oke, posisi satu lagi kita, guys. Apakah bisa bertahan? Oke, 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 oke. Christian sepertinya crash terus dari tadi. Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita masih posisi satu. Jangan sampai keluar. Aduh, keluar lagi. Let's go. Gaspol. Oke, okay, menang lagi, guys. Kalah lagi. Ayo, Yan, sampai 5 besar ya. Atau sebenarnya kalau lu mau ganti mobil abis ini, nggak apa-apa sih. Kan gak ada rules-nya gitu. Ayo kita lihat Christian apakah bisa. Ayo. Wah. Nafas di situ ya pasti ya, keluar ya. Selalu di tempat yang sama guys. Agak bingung juga sih emang stage-nya ini. Mungkin emang bukan atau belum bisa nguasain stage-nya. Karena baru pertama juga kan ini.
Ya paling gak 5 atau 6 kali main pasti udah hafal sih. Oke, kita lanjut next challenge. Harley bakal ganti mobil terus kayaknya nih. Nyoba-nyobain gitu. Mountain Mauler Jungle Rally Formula Fastback Multipack Exclusive. Ini deh. Kita pilih yang mana ya? Akhirnya Christian ganti mobil, guys. Dia sudah mulai tidak suka sama bisnya. Kita pilih dan ya. Oh, ternyata dia masih setia. Lanjut ke stage 3. Kurang 3 stage lagi berarti kita nih. Iya. Apakah masih kalah atau menang? Aduh. Lumayan sih kalau misalkan kalian main berdua gitu ya. Buat ngisi-ngisi waktu luang daripada gabut gitu ya. Main Hot Wheels nih lumayan seru. Dulu pernah main kan yang PS2? Entahlah, kalau Harley PS2 nggak banyak main. Paling Ultraman sih, Ultraman, Kamen Rider, terus Tekken gitu ya. Game-game racing Harley nggak terlalu main gitu. Wah, ada dinosaurusnya. Kayak lebih susah nih. Oke, startnya dari mulut dinosaurus. Wow. Hati-hati. Kita langsung melesat. Posisi 1. Apakah bertahan? Oke. Wow, mereka dekat sekali. Oke, kejar. Tenang. Kita boost sedikit-sedikit. Oke. Harley pikir tadi Tian mau ganti mobil, ternyata enggak. Oke, kita melesat seperti angin. Let's go. Oke, jalannya bikin bingung lagi nih, Mas. Hati-hati, Mas. Ini agak lebih panjang ya track-nya? Iya. Aduh. Oke, mereka udah mulai menyusul Harley. Oh iya. Karena nggak ada pinggiran. Iya. Makanya nggak ada tanda-tandanya juga. Apakah Harley bisa bertahan di posisi 1? Apakah gua akan terus di posisi 1? Ayo, Mas, balap, Mas. Let's go, Mas, 5 besar, Mas. Oke, sejauh ini masih aman. Oh, nice. Oke, kena lagi, guys. Panjang juga nih stage-nya. Oh, baru nyadar Harley. Ini nggak main itu, Mas. Nggak main lap kayaknya. Oh, nyetak waktu deh kayaknya ini. Oke, kita posisi 1 ya. Dengan catatan waktu berapa, nggak tahu. Eh, Mas, balap, Mas. 5 besar, Mas. Paling nggak. Ayo, let's go. Ayo, bisa. Ayo, dua lagi. Aduh, sayang sekali, Christian, saudara-saudara. Posisi 8, paling nggak dia nggak 12 lagi. Cukup menghibur nih dia, posisi 8 nih. Akhirnya naik kelas. Akhirnya naik. Apakah bisa kelima, ketiga, dan kedua, dan kesatu? Bisa lah ya. Lu masih pakai mobil itu lagi? Masih. Asik. Dia masih setia loh sama bis sekolah. Harley akan coba mobil yang nyeleneh gitu ya. Mobil boom-boom car. Stage 4. Dan habis ini stage 5 ya. Atau lu mau nyoba pakai bis gimana rasanya? Boleh. Nanti stage terakhir kita yang pakai bis, guys. Boleh. Merasakan juga ya sensasinya gimana gitu. Apa bisa menang? Mustahil sih kayaknya. Tapi entahlah. Kalau bisa emang
gue yang gak jago. Gak gitu lah, konsepnya gak gitu ya. Gak ada yang jago di sini. Cupu. Oke. Oh, ini busnya banyak juga nih. Ada sekitar 6 ya. Apakah bisa juara 1 pakai mobil ini? Wow, 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 wow. Rusuh, 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 rusuh. Wow. Kok ada listrik-listriknya? Iya, itu kayaknya dari mobil musuh deh. Apa dari lu? Dari lu ya? Enggak sih. Wah! Tian posisi 1, guys. Oh enggak, udah Harley balap. Eh. Oke, oke, oke. Awas, jalan bingung lagi. Hampir aja. Listrik lu injak aja, Mas, buat ngebus. Sama aja kok. Awas, jangan sampai ke kanan. Kalau kanan jalannya lubang. Aduh. Oh, ini di pinggirnya tuh hampir ada yang enggak ya? Iya. Aduh, kalah guys. Waduh. Oh, ketiup angin kita. Harus pakai bus nih. Wih, balik lagi di 12, tadi udah mau di 1. Sabar. Sabar, sabar. Semua butuh proses. Intinya tetap berusaha. Asik. Quotes of the day. Kok ada listrik-listrik gini ya? Oh, dari ininya berarti. Dari bus kali ya? Arenanya mungkin. Oh. Oh, ketiup angin guys. Bahaya, bahaya. Ah, mobilnya dari tadi gitu mulu dah. Gak seimbang gitu. Karena ada rintangannya. Oh, ya gak nyampe. Oh, harus ngenes di sini. Aduh, kalah guys pakai mobil ini kita. Parah lah. Wow, 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 wow. Gila, kipas Dufan. Banyak banget kipas Dufannya. Wush. Gue di 9 nih. Mantap. Akhirnya nggak 12 lagi. Let's go, guys. Balap semuanya. Aha. Juara 2. Apakah bisa juara 1? Harusnya bisa. Tapi kalau cuma gas biasa, itu bus emang gak ada harapan ya? Harus ngenos ya? Iya. Oke, kita di posisi 1. Ngebantunya di situ emang. Aduh, 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 aduh. Ini pasti kosmos Wadesta nih. Nempel di dinding. Oke. Tidak off track. Let's go. Astaga. Oke, udah di 8 nih. Ayo mas, 5 besar. 7. Lu jangan jatuh sekali aja, kalau jatuh sekali udah dah. Udah pasti langsung 12 lagi kayaknya. Iya. Gaspol rem belum. Woohoo. Menang lagi, guys. Ayo bisa-bisa 5 itu. Terus 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 terus. Aduh. Hampir.
Oke. Okay. Seenggaknya peningkatan. Iya. Yeah. Dia dari 12 sudah bisa ke 6 tuh pakai bis, oke. Okay. Ini challenge terakhir, katanya Harley ditantang pakai bis. Oke okay lah. Mana bisnya? Paling ujung. Aha. Harley pakai bis ya. Apakah Tian pakai mobil yang cepat? Ayolah ngerasain juara satu lah pakai mobil yang cepat lah. Kayak belum tentu bisa. Oh, dia pakai Dragon Blaster. Oke. Okay. Lanjut stage 5. Stage penutup kita hari ini. Jangan lupa subscribe, guys. Sama follow Twitter-nya. Twitter lagi. Instagram-nya Christian. Apa lu main Twitter juga nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Dia ada Instagram sama Facebook sih. Silakan kalian ikuti nanti link yang ada di bawah. Pegel juga ya, balapan doang. Oh, bunyi. Wede. Final stage kita hari ini. Kayaknya gue kalah deh pakai bis ini. Jalannya ada kiri kanan tuh, hati-hati. Oh iya. Oh iya, beloknya nggak enak pakai ini. Pantesan lu tadi itu keluar jalur. Iya. Kayak dari tadi emang arenanya berlistrik kali ya? Kayaknya iya deh, arenanya. Widih, Christian juara satu akhirnya, guys. Emang tadi kayak permasalahan di mobil ya mungkin. Jahat banget gue ya. Kayaknya enggak juga. Soalnya Harley lebih jago nih. Wow, mulut dinosaurus, guys. Tetap bisa balap loh. Aduh, emang cupu kayaknya. Enggak lah. Weh, nabrak-nabrak nih. Ini Hot Wheels sama Fast Furious. Oke, bisa bertahan gak nih? Ini Hot Wheels apa Death Race? Ah! Apakah kita menang pakai bis sekolah, guys? Sejauh ini masih aman, kita masih di posisi pertama. Apakah bisa bertahan? Kita lihat saja. Masih belum ada yang nyusul nih ya. Oh. Kalian lihat Christian, guys. Dia dari tadi mobilnya montang-manting. Emang permasalahannya bukan di mobil kayaknya. Enggak lah, ayolah. Oke, okay. Mulut dinosaurus, ayo terbuka. Let's go. Oh, itu dinosaurus atau ular, guys? Kayak ular ya? Ular kayaknya deh. Ular ya? Wah, coy. Hampir aja keluar. Ayo kebuka. Ah. Mantap. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Santai, santai, santai. Open sesame.
Wow. Kita terbang, guys. Aduh, di 12 lagi. Ayo, bisa-bisa. Ya, mobil gua terbang tadi. Oke, final stage kita hari ini. Apakah bisa memenangkan? Final lap. Oke. Santai-santai. Pelan-pelan. Kontrol, jangan lupa. Hihi. Weh. Ayo, Tian udah mulai menyusul. Aduh, dia nabrak, guys. Bingung kanan atau kiri. Oh, kalau lu di pojok kiri atau kanan yang ada listrik ini, kayaknya bakal nambah nos, Mas. Tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya ya. Busnya lebih kebantu ya kayaknya. Iya. Oh iya, benar. Nambahnya cepet kan? Iya. Ini. Let's go. Apakah kita bisa menang pakai bis? Apakah bisa, guys? Wah, ketutup, gila. Pas banget. Kaget gue. Ada apa dengan ini semua? Kenapa harus sampai diurus-urus terus? Ah, sudahlah. Oke, sepertinya kita bisa menang, guys. Pakai bis juga ya. Parah sih. Oke. And the winner is Harley Channel. Parah. Kita lihat, guys, Christian, guys, masih berusaha. Ayo 11 lah paling enggak. Jangan terakhir-terakhir banget. Mode frustrasi. Ah, jatuh. Kita lihat Christian masih bisa kah? Wah, wow, udah finish, guys. Dia harus menerima kekalahan lagi, guys. Emang siap apa yang baru harus dipenyesuaian kalau yeah. Ada. Kita harus main lebih dari satu kali ataupun dua kali biar bisa nguasain. Ganti mobil game lagi butuh penyesuaian lagi. Ah, gitu. Iya, benar-benar. Kalau gua, yeah. Kalau lu kayaknya beda deh. Oke, okay, guys, mungkin konten gamenya sampai di sini dulu aja. Di next video kalau emang ini rame ya, kita bakal buka 20 box lagi mobil-mobil yang beda gitu ya. Kita lihat apa kita dapat yang bagus atau legendary mungkin ya. Kita lihat konten ke depan lagi di Hot Wheels Unleashed. Kita ketemu di video berikutnya. Harley Channel, Christian, pamit. Dadah.